Arah dua perkara khoslatan la syai'a afdol minhuma. Arah dua perkara sah paling utama. Dua perkara sah paling utama dek narak bau bandingan dua perkara ini ke? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Sah pertama adalah yang mengusami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, iman ke dek warisan memang dengan tawak lahir iman ke. Lalu iman ke adalah pilihan ikhtiar Allah. Pilihan atau ikhtiar Allah kepada yang mengusami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun panggilan yang bisa membuat orang marah, dendek kadu. Dendek kadu. Sekalipun misal, wah biasin, tempuh si pada batur, lalu ketika bermuajah dari pelunggung yang sama misalnya, kemudian dipanggil dengan bahasa yang tidak baik, belok, lalu dia dengar lagi, biasa ni ke? Lalu kajit yang pelunggung sama, ya, tersinggung. Dendek kadu ni ke? Nah, mereka hargai sedengan, hargai dengan rendah. Maka pasti tempuh sama dihargai. Nggih, lek kelemak menjelang siang nika. Yang mudah-mudahan atit yang puluh tiang sami nika memang fokus, nggih, fokus untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah, insyaallah, nggih. Fokus atit yang puluh sami untuk hadir lek majlis nika, nggih. Dendek sampai atit nika pikiran awak ni ke hadir, jasad yang menunggu sami hadir, lalu hati yang menunggu sami tu boleh bangkit tau misal, gih, lalu insya Allah, gih, insya Allah jasad raga yang menunggu sami beserta pikiran dan hati yang menunggu sami semuanya hadir di majlis ni, gih. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati-hati kami ini, ya Allah. Kata ulama menyebutkan bahwa atinika merupakan sayyidul jawarih. Raja lekan anggota badan yang pengurusan ini ke adalah hati yang pengurusan. Nggih. Kenapa hati merupakan raja anggota badan yang mengusami? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan satu anugerah yang besar bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napi hadiah nike, napi hadiah yang terbesar nike jamaah sekalian, yaitu berupa iman, hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Tiang puluh sami berkumpul bermajlis ilmu marak nika, ya. Qad ijtama'at 'ala mahabbatik, semata-mata tiang puluh sami saling mencintai. Nggih, saling mencintai sesama kaum muslimin, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal taqat 'ala ta'atik. Endah semata-mata berdayut, bertemu, bermuajahah semata-mata hati yang mulusami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal taqat 'ala ta'atik wa ta'ahadat 'ala da'watik, dan semata-mata untuk mendakwahkan, nggih, untuk menyebarluaskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh dunia ni ke, bil khusus desa tu apa ini? Desa Pandem, dan Pandem ya? Pandem, Pandem apa ni Pandem? Desa Pandem, nggih, dan Pandem ni.
mun penendam dia tu bari penendam di janu alia jerua tu dia ket keruat penendam nggih. Sebenarnya yang dikasing di anu ni kenyane pria ni ke sebenarnya nggih nek tasing tiang arah keluarga kini ke peling tahun nggih Haji Mahsan lah Ustaz Haji Mahsan iya tau keluarga ke tiang kakak ipar kini ke terus sedang layak loh jaman jenis pria mondok di balin tiang layak tu di pancor sangking nggih termasuk nggih Ustaz Bakri ya lah. Terus Haji Ateng nempuh pilih nggih. Oh Haji Ateng ya oh masih alhamdulillah terus saya diharang nikah lamun tu beli ke ja Tuan Guru Sunardi Sunaryawan Syukri kanjeng Nabi Asera Syukri dari Lukman nggih ya jadi luit terus layak yang sering keiring wayah yang layak iring wayah yang ngaji tu di masjid piling nikah nggih iring wayah nikah layak sekalipun hujan-hujan rintis-rintis yang penting hadir dia bahasa wayah arah jamaah maupun arah jamaah yang penting hadir yang penting hadir sekalipun dua telu jamaah di kemih-kemih saya ingat ngaji nikah di wayah jamaah lu nggih makin lebih-lebih macam siapa paling lewe no ibu-ibu doang jamaah ibu-ibu masya Allah luar biasa gitu is paling lewe jamaah ibu-ibu sa paling lewe hari ini dah paling lewe pada hari Nabi sampun pasir laut lewe isi neraka ini ke kan isi neraka ini ke sa paling lewe dengan ini lagu lagu bandingan makin mud bandingan makin dengan ini le dunia ini ke lewe timbang dengan mamu bahkan juga ditaksir nggih bahwa kurang lebih laut tahun 2040 mudah salah nika mengatakan bahwa dengan nina nika telu berbanding seket dengan mama telu nina seket iya taksiran para ilmuwan-ilmuwan nika termasuk lalu berbagai macam survei-survei nika kan dan seket pendapat macam pendapat nika nggih. Nah, jadi luaran dengan ini endah luaran dengan ini sebermaksiat paling becat dengan ini bermaksiat paling becat dengan ini berdosa kurang tan tutup aurat maunya aurat ni ke mau berdosa ndir kadu hilbab ampura mau berdosa baru bersungguh dah memang lawang balik ni ke wah wah berkedek-kedek setan ni otak samping tulang berkedek-kedek doang setan. Noh, entar dengan ini. Terus makin kan penyumbang penyumbang blondan terbanyak di dunia dengan barat nih. Mbembe pantai blondan. Nggih? Mbembe pantai blondan. Kadu pakaian serba kurang, kurang anu, apa kurang bakal bahasa dengan makin nggih. Mbembe yang sehingga kemudian yang paling luit penyumbang penyumbang belondan terbesar di dunia ini dengan barat nikah datang le desa tiang belum usah nggak perlu saring nikah jangan sampai kemudian pemuda pemudi tiang belum usah terbawa oleh budaya budaya mereka gitu. Nah perlu kita bentengi dengan ilmu agama wa ta'ahadat 'ala darwatik wa tawahhadat 'ala usrati syari'atik nggih wa tawahhadat 'ala usrati syari'atik dan tiap ulama Islam bersatu saling mengkompakkan iman tiap ulama 'ala usrati syari'atik untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk tiap ulama makin marak-marak sudah membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang berusaha menghadiri majlis-majlis ilmu marak derike, majlis-majlis zikir endah, gitu, bahwa yang berusaha telah membantu Allah untuk menyebarkan kalimah-kalimah Allah di seluruh dunia ini. Dan yang berusaha telah mengekalkan La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun terjadi dengan Islam, sekalipun terjadi dengan mukmin, abot ngaji kadang-kadang nih. Malas ngaji kadang-kadang nih. Nah, sekalipun terjadi dengan Islam, abot ngaji. Malas kadang-kadang ngaji. Padahal pahala sangat banyak pahala. Cara dengan ngaji ini ke pahala sangat banyak. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ia pahala dengan ngaji ini ke. Saking banyak pahala yang mengusahani ngaji, sehingga ujiannya juga besar. Ini? Padahal tukul-tukul saling bernasehat, menasehati. Saling nasihat, menasehati marah diri. Tukul doang, walaulah hidup. Ini? Mbe kira-kira ni suruh milik makin lek waktu sak normal, gitu. Suruh milik makin ampuru. Topol ngaji, lagu arah kesempatan atau kesempatan ikut kadu tiba bangkat kira-kira. Mbe suruh milik makin. Mbe antara dua ni ke. Topol ngaji searah kesempatan atau kesempatan ikut etalian tiba bangkat misalnya. Nah, pilih Muhammad Adrika ini. Nah, ujian yang perlu sami ini ke? Ujian yang perlu sami ketika kemudian yang perlu sami punya kesempatan untuk bersama-sama bermajlis marahkan Adrika, kemudian dialih perhatian yang perlu sami. Dialihkan perhatiannya untuk membisikkan hati dan pikiran yang perlu sami mengatakan, lebih baik kita pergi ke bangkat. Ke kebun atau aku bahasa ini kelupa nih ke bahasa ini ke ya Allah astagfirullah lendang rawu nih ke ini. Nah, jari yang menunggu sami yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dendek tunde-tunde gawe kebagusan ke jamaah sekalian. Ketika begitu yang menunggu sami diberikan kesempatan melakukan kebaikan, segera lakukan. Kenapa? Karena khawatir kemudian kesempatan itu dialih perhatian, dialih fungsikan oleh nafsu yang mengusami, oleh syaitan yang menunggangi hati dan pikiran yang mengusami. Okay? Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa yang mengusami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bermajelis ini ke jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik majelis ilmu para berikut maupun majelis zikir, okay. Nabi juga saran majelis yang majelis nika bisa mendekatkan yang pengurus kami kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Tukul-tukul tu lepakan lagu majelis ilmu, okay. Tukul-tukul le perempatan lagu majelis ilmu, kan Nabi sampun bebas. Syuhu majalisakum bimukaddirin ladzat, kata Nabi. Syuhu majalisakum bimukaddirin ladzat. Qalu ya Rasulullah, wa mukaddirul ladzat ya Rasulullah. Qala al-maut, kata Nabi. No. Apapun nama majelis yang pengurus kami, majelis ibu-ibu, majelis arisan misalnya. Nggih? Majelis arisan, majelis datang tukang sayur misalnya. Tukang sayur, gitu. Lalu kemudian pulung-pulung yang ibu-ibu ni ke kumpul ni ke, kumpul beli sayur ni ke, gitu. Biasa ni ke ramai le BTN atau le arah itu lah. Nah, saya nggak ni ke kan termasuk balik sayur ni ke, balik ke gitu. Nah, sambil kadang-kadang sambil beli sayur, sambil beli lauk pauk, aneh bapak saya kira lupa ni kaki. Ia tak kesempatan kadang-kadang, ia tak kesempatan saling ucap, ia tak kesempatan saling raos, saling ngecap, kesempatan, gih, ia tak kesempatan ni kaki. Bapak beli sayur mayur ni kaki, itu kesempatan, ya Allah. Nah, Nabi jua aran majelis yang pengurusami syuhu majalisakum, campur adukan majelis yang pengurusami bimukan diri laga dengan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan Allah Subhanahu, menghancurkan nikmat Allah di dunia ini ke, yang menghancurkan kesenangan yang pengurusami, kedemenan, kegirangan, kegegeran,
kenikmatan yang perlu sami. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma qadir lazat ya Rasulullah, apa sebau hancurang nikmatnu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan al maut, kematian. Nggih, kematian. Dengan sakluwe raos, dengan sakgirang ngecap-ngecap ampura, nggih. Enggak tutup apa bahasa pelungguh biwih todok bahasa pancor jak naga. Apa? Wit yang takziah tu sambil ngisi seberat tu lek peringga bayi. Nggih, tau ngisi kebetulan dah tu sambil tetakziah indah. Nah, lek takziah ni kan apa kebetulan bahas masalah mulut. Apa bahasa nikah mulut? Bilih. Nggih. Arak jamaah ni cucuk kan ya? Cucuk jangan kedit namun cucuk jangan. Kurang cocok cucuk jangan ini. Indah kurang den bagus dan nikah kan. Namun bahasa pancor ni ke todok bahasa pancor. Iya. Nggih. Todok. Iya bahasa halus bahasa pancor ni ke todok. Oh, enggak, yang tak kasar ni ke? Yang ketuan baru ni ke? Yang berketuan. Syukur-syukur keluarga kini kelek peraya lu yang tahu bahasa marak ni ke? Mulujak tok jam sepancor, tok bersepancor jamak dia. Lagu ingat jamaah, engkah dendek celak bahasa pancor, bahasa pancor ni ke bahasa ulama belik. Bahasa marak Mesir, ni. Al-Baqarah marak Mesir. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nggih, pahlawan nasional. Mbah lawan beliau pancor. Bahasa pancor beliau nyampe yang endah. Ampura dinek celak nggih. sekalipun nggih. Leman lae yang sampun taok nika jane priya nika bahasa alus. Termasuk di arah batuk nika tu bagian pemontong betok nika bahasa alus. Betiang berenggih dan muntil bahasa jane priya. Tiang, nggih, terus dia berbeza nada, silak dan lumbar. Ia bahasa jenis pria halus, nggih. Nah, oleh karena itu yang tunas maaf, diktau bahasa halus tiang, diktau bahasa halus, nggih. Lagu iyo yang tak engkah penyampaian kemarat mereka, nggih, diktau bahasa halus, nggih. Lagu mudah-mudahan belum bersama wikan. Endah tu untuk penyampaian, untuk penyampaian ni ke Mas Bagi untuk penyampaian endah. Ni ke tiang tunas maaf endah. Tunas maaf tiang berhati-hati menyampaikan supaya kemudian jangan sampai salah keliru. Nggih. Apalagi misal nyindir, nyinggung none wasal mudah-mudahan jauh-jauh langan ni ke terpelihara dakwah ni ke nggih. Karena juga seperti yang guru kami, guru kita Tuan Guru Bajang kan kita meminjam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminjam podiumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas kemudian ketika kita menyampaikan ya kita menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang dibahas, hadis yang dibahas nika mencidrai dan melukai siapapun. Nggih, dia pantas nika. Jadi majelis nika fungsinya adalah untuk bisa menenangkan siapapun, untuk bisa mendamaikan siapapun. Ketika yang punya samping misalnya arak sak besuar bahasa pancor apa bahasa mereka besiak arak sak saling apa saling meong misal terkam saling cakar saling macam-macam saling sumpah saling macam-macam misal di antara tetangga misalnya, maka kemudian ketika yang belum sami hadir di majelis ilmu maranika, hadir di majelis zikir maranika, semuanya jadi reda, selesai masalah yang belum sami. Jadi masalah-masalah keumatan itu bisa diselesaikan dengan majelis ilmu jemaah sekalian, dengan majelis ilmu maranika. Maka kalau ada satu majelis saksinggung-singgung yang sehingga kemudian yang belum bersama bukan justru mendamaikan di antara yang bertikai subur-subur oleh-oleh dengan majlis nikah arak dendam dalam hati yang belum bersama, berarti hati-hati dengan majlis itu, onyak-onyak. Karena memang fungsi majlis ilmu, majlis zikir adalah
supaya hati tiap pun sami tenang, nyaman, tentram, subur-subur dengan majlis nikah. Wah, kelar masalah-masalah nikah. Nuh fungsi majlis ilmu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kan seperti yang tadi disampaikan kepada kita bahwa la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah taala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarallahu fi man 'indahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah satu kaum duduk tongkol marat yang belum bersama ini ke ya berkurunallah dalam keadaan ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiap belum bersama sekalipun berzikir mulut kita makin ini ke tongkol dengan ilmu marat ini ke termasuk zikir. Dia pun zikir. Nggih? Sekalipun dia camuk-camuk. Nah, lalu tongkol dengan nasihat marat ini ke insyaallah saling menasihati termasuk zikir yang belum bersama. Tidaklah yang berusaha tukur ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala marah dirika illa haffathumul malaikatu kecuali makin malaikat sedang membentangkan sayapnya di majlis nikah nggih. Nah, melem seri malaikat mati dulu nggih. Mudah-mudahan bil-bil umur yang berusaha nggih. Mudah-mudahan sampai yang belum bersama itu sudah siap menghadapi kematian dengan amal ibadah yang belum bersama. Syekh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa al-amal salih qabla al-maut dalilun ala husnul khitam. Amal salih yang belum bersama lakukan ketika hidup di dunia merupakan atau menunjukkan bagus akhir hidup yang belum bersama. Nah, itu nggih. Jadi makin para malaikat nikah sedang membentangkan sayapnya merupakan keribuan, kerelaan, kedemenan, kegegeran, kegirangan malaikat seriuk yang belum bersami sak bermajlis ilmu yang dengan itu bisa mendekatkan yang belum bersami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan yang belum bersami akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan yang belum bersami mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. No, saking geger girang malaikat demen seriuk yang pengusaha illa afathumul malaikat wa washiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menumpahkan rahmatnya kepada tiang pengusaha. Allah tumpahkan rahmatnya kepada tiang pengusaha makin subhanallah. Rahmatnya berupa nabi tenang tiang pengusaha sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepada majlis ini dengan taman-taman surga. Noh. Nggih. Lamun liwat di sope taman surga bahasa Islam Nabi farta'u mentelah tukul enam mai surga noh. Nikah termasuk adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kembali ke parang taman surga, saya ingat malas awam esensi atau substansi parang ini atau saripati atau napi juga aran ke parang bahwa tiang pulung gosami bisa tenang hati pikiran tiang pulung gosami perantara menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pikir. Maka Allah menumpahkan rahmatnya kepada tiang pulung gosami yang hadir di majlis-majlis ilmu, majlis ilmu, majlis zikir. Itu juga sebabnya jamaah sekalian setelah jam mulusani selesai gawe sembahyang lima waktu dendek sampai dendek zikir tukul seberat nggih, tukul seberat berzikir kepada Allah ya. Kan sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita semua bahwa lamun engkah sembahyang lima waktu nggih sopok lima waktu nikah sembahyang zuhur dendek langsung nyerintak wonten kepanasan buit selama itu langsung pelai rarat dendek tukul juru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baca tasbih subhanallah subhanallah 33 kali baca nafilah tahmid 33 kali takbir 33 kali tahlil satu kali atau 33 kali juga boleh, 100 kali juga boleh.
nggih tokol yang syahid, yang sehingga ampura, yang sehingga insyaallah dosa-dosa sampun yang pengurusan sebelum solat sembahyang ni ke nggih akan terhapus, akan terhapus perantara sembahyang lima waktu ditambah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghashiyat hudur rahmah wa dzakara Allah fi man indah, makin Allah Subhanahu wa taala telah telah membanggakan tiang pengurusannya di hadapan para malaikat-malaikatnya. No, luar biasa. Nika Allah banggaan tiang pengurusami le hebat hamba kena. Luar biasa hadir di majlis. Majlis sat. Sat arahan. Ha. Ingat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin Allah sedang membanggakan tiang pengurusami jamaah sekalian. Ini jangan kadang-kadang sat ngisar. Lamun tempuh si Pak Bupati, lamun terus tersanjung si Bupati, ya tuan, ya tuan merasa bangga diri, nggih? Okay? Itu bangga diri Bupati yang kohnya bersilak-silak entan, nggih? Okay? Bupati atau gubernur misal, atau pejabat-pejabat ni ke misal, pelunggum sami becat terlarat pelai, nggih? Okay? Tempuh si saya, tempuh si Bupati misal, berbeda kira-kira coba, ah? Bangga hidup atau berombe hidup kira-kira ni ke? Subhanallah, berombe hidup tak? Bangga, senang, luar biasa, mereka tak hormati, tak hargai si pejabat. Subhanallah. Lamun-lamun Allah panggil je, marahkan majlis ilmu, marah ni ke je, kadang-kadang je masih dekman. Tiang mana jam setengah siwat yang datang. Okay? Lagu Alhamdulillahirrabbilalamin luar biasa, Masya Allah. Saya ingat tiang ada-ada yang lampak leman leman Lombok Timur, leman Pancar ada-ada yang lampak ni ke kada sak mau mati udara setiap sak menghempas ni ke. Ya ada-ada yang lampak ni ke nggih. Yang dia tergesa-gesa ni ke. Sak lampak. Endah ada kesibukan ke tiang endah makin jeluahat kadang-kadang kematian doang girang ni ke tiang. Lek kubur-kubur ni ke hampir luik kubur-kubur datang. Jika kadang-kadang mendadak-mendadak model ni kan. Nah, sampai le greneng, nggih, beberapa kubur di greneng bersama tuan guru masyhur juga di situ kita juga menghadiri nggih pemakaman leman saudara-saudari kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan nggih. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan tiang pengurusan. No, Allah sanjung tiang pelunggusan. No, serio, malaikat-malaikat pun serio. Hamba kena senengkan. Nah, payu gerak kesak, gerak seagak napiran istilahan. Bahasa ini kurang kurang terkuasai ini kengi hampura. Nah, senengkan terbangga panggil sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Nggih. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Terus selanjutnya adalah wa nazalat alaihimus sakinah, lupa nikah. Wa nazalat alaihimus sakinah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada tiang pengusaha. Nggih. Berombe-rombe masalah le bali dari bapak nikah nggih le bali. Berombe-rombe masalah dari ibu le bali. Bisa. Nggih. Setelah keluar dari rumah nikah menghadiri majlis ilmu telang masalah kelapu, nggih, telang masalah kelapu. Nah, ini seperti yang tadi saya ulang-ulang lagi, nggih, bahwa majlis ilmu adalah untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah umat, nggih. Fa aslihu baina akhawaykum. Nah, islahkan di antara orang-orang yang berselisih, bersiak, islahkan, okay?
yaitu dengan cara insyaallah menghadiri majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majlis-majlis agama marakika insyaallah akan bermanfaat bagi tiap pemulisan. Al-hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim pondok pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arak dua perkara. Nggih. Arak dua perkara khoslatani la syai'a afdol minhuma. Arak dua perkara sak paling utama. Dua perkara sak paling utama dek narak bau bandingan dua perkara ini ke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Sak pertama adalah tiang pelumbu sami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, iman nika dek warisan memang dengan tawak lain. Iman nika. Lalu iman nika adalah pilihan ikhtiari Allah. Pilihan atau ikhtiarnya Allah kepada tiang pelumbu sami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman ini kan dek warisan memang dengan tok. Dek mentang-mentang kemudian paku balok ke muslim, mukmin, kemudian pasti anak beriman kepada Allah. Iman ini ke adalah anugerah pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelumbu sami. Nggih. Nah, jadi dan juga iman itu bukan karena usaha siapa-siapa. Dia karena dakwah terus dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Dan karena nabi. Dan karena usaha ikhtiar manusia sapian beriman. Dek. Lagu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Lagu yang pelumbu sami secara ilmu manusia arah-arah sebab akibat yang di mana yang pelumbu sami melihat secara zahir saja. Nggih, melihat secara lahiriah saja. Yang sehingga seolah-olah ketika kemudian perantara dakwah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya karena dakwah kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, luwih dengan sebab iman kepada Allah. Jamaah sekalian, hampir mungkin penduduk dunia ini akan beriman kepada Allah lamun karena dakwah. Lagu memang semata-mata hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang pelumbuh sami. Lamun karena dakwah, arak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib nika termasuk pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil, yang memelihara Nabi, mengasuh Nabi, membina Nabi, membimbing Nabi juga dalam hal-hal urusan pekerjaan dunia, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib. Dan juga tidak hanya itu, Abu Thalib juga melihat bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Noh, Abu Thalib lagu ndek beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sehingga dakwah ini adalah merupakan hadiah terbesar dari Allah kepada tiang pelumbuh sami. Ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman ini merupakan bekal, nggih, modal yang paling berharga. Ndek narak paling berharga kecuali iman. Nggih? Bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena harta benda yang banyak, uang yang banyak, bukan. Dengan sak sugihnu apa namanya itu, kadang-kadang apa namanya, orang yang kaya itu belum tentu
sekalipun dia beriman, menjamin keselamatannya di dunia. Nggih. Luwe dengan kafir ini sugih-sugih. Dengan kafir ini sugih-sugih. Lalu kesugihanmu hanya di dunia saja. Nah, oleh karena itu tiang pulung dosa ini setelah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiang pulung dosa ini diminta memeliharanya, menjaganya, menambahnya. Menambah iman dalam hati tiang pulung dosa ini kan. Berbeda iman jamaah sekalian, nek serius. Iman ini merupakan mutiara dalam hati tiang pulung dosa ini. Yang Allah simpankan dalam nurani hati tiang pulung dosa ini. Sebagai modal bekal untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ukhrawi akhirati akhirah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sekuat apapun kemudian dengan non muslim atau kafir ketika beribadah kepada Tuhannya, itu belum mampu untuk bisa memberikan kebahagiaan setelah meninggal dunia. Maka iman ini yang merupakan perkara yang tidak ada bandingannya, paling mulia, ya, maka pelihara dia jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu nika adalah tugasnya untuk memperkuat iman yang pulung dosa. Lagu hati-hati endah, manizdada ilman walam yazdad hudan. Nah, walam yazdad hudan. Apa kata itu? Lam yazdad illa bu'dan. Sayi-sayi sak berombok ilmu, no, gini, sayi-sayi sak berombok ilmu, walam yasdat hudan, lagu dan berombok iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lam yasdat illa bu'dan. Hakikahnya, hakikatnya adalah dan berombok ilmu, gini, dan berombok ilmu, lagu tambah jauh. Makin lu dengan pinter hebat-hebat makin ukurli jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu, lu dengan pinter-pinter. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kepintarannya itu dipakai untuk mengelabui umat. Ampun. Dia kelaku jadi kanggo. Dikanggo patok secara kelaku nggih. Ada sebagian dengan sakadu kecerdasan, kepintaran, kehebatan ni ke otak secerdas ni ke munkadu untuk menyusahkan rakyat. No, okay. Itu sebabnya yang pulung dosa ini harus pandai-pandai memilih orang yang amanah tipe yang pulung dosa ini sebagai rakyat ni ke, okay. Sebagai masyarakat ni ke. Penter-penter pilih dengan sebagus jadi pemimpin ni ke, terutama okay. Pemimpin ni ke. Sehingga kemudian kalau pemimpinnya bagus, maka insya Allah tiang pulung dosa sebagai masyarakat itu akan bagus juga. No, dengan cerdas luwe lagu nyedak korup, okay? Dengan penter luwe, no, dan tahu entan beng apa kemaslahatan di pak umat. Tiang pulung dosa bisa jama malah nikah, dia tak penter lalu, dia cerdas lalu, dia dari pejabat. Dia jari pejabat, dia jari dengan belik endah, dia jari dengan suki endah. Lagu Allah beng tiang pulung dosa ini hadiah iman dalam hati tiang pulung dosa ini. Iyalah cukup apa tujuannya. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni, okay? Salah seorang tabi'in di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun di zaman Rasulullah sempat sampun berat di zaman Rasulullah, sempat zaman ni ke sezaman dengan Rasulullah. Lagu berat berat kancah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, hanya bertemu dengan para sahabat nika disebut dia dengan tabi'in. Dia disebut sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa Uwais Al-Qarni jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa bahasa beliau? Apa bahasa Uwais Al-Qarni nika mengatakan bahwa beliau mengatakan apa is? Iri hati kita dengan sak hidup jama-jama biasa-biasa sederhana hidup. Ini bahasa beliau. Dia yang terkenal di dunia, dia yang masyhur di dunia, dia yang jadi pejabat para onek nikah, dia yang jadi dengan sugih, dia yang jadi tokoh masyarakat.
Dia jadi tokoh agama, jamak-jamak. Lagu ternyata terkenal pulang tahun terkenal. Di bumi dia terkenal, di langit dan terkenal. Nah, beliau ini iri hati sekali. Melihat dengan samara nikah. Jamak-jamak kehidupan lagu. Lagu luar biasa amalan. Okey. Amalan sebab itu yang luar biasa ni ke istiqamah. Istiqamah li nabi, istiqamah li kebaik, kebagusan, kebaikan. Okey. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna wasih. Amalan yang paling hebat jamaah sekalian adalah istiqamah. Nikah amalan yang paling hebat istiqamah nikah. Misal yang belum bersami bilang jelur baca selawat 50 kali misal. Sallallahu ala Muhammad, 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 misal ni kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilang jelur istiqomah ni ke, ya bagus ni ke, ya paling bagus ni ke. Daripada kemudian misal yang belum usami budi amalan lebih lagu sekali setahun dah amalan adikan budi amalan sekenyir lagu istiqomah gawe ni ke. No. Nggih. Nikah yang paling bagus. No. Karena istiqomah itu merupakan amalan para nabi dan rasul. Istiqomah nikah. Luar biasa, nggih. Cara istiqomah nikah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqdur innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim ya Rasulullah, tegak luruslah, istiqomahlah wahai engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama umirta, sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang diperintahkan kepada wa man taba ma'aka dan juga istiqomah bersama orang-orang yang bertaubat kepadamu." Wala taqdum dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Semuanya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Nggih. Allah Maha melihat secara detail apa yang tiap manusia lakukan selama hidup di dunia ini, nggih. Nggih, Allah Maha detail melihat perilaku, tingkah laku, perbuatan, nggih, perbuatan, ucapan. Apa yang terucap oleh mulut, apa yang terlintas di hati dan pikiran kita, Allah Maha tahu. No, nggih. Allah Maha melihat, Allah Maha menghitung juga. Nggih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dia mau tertipu Allah nika. Tuhan nika dia mau tertipu. Nggih. Nah, saat kedengar jamaah sekalian amalan yang paling bagus. Nggih, amalan paling mulia di antara yang mulia, amalan paling mulia sak kedua kata Nabi, khoslatan la syai'a afdalu minhuma. Sak kedua adalah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil muslimin. Nggih, yaitu memberikan manfaat kepada orang muslim. Nggih. Saling bermanfaat kepada orang-orang yang beriman bila khusus, okay? Saling menebarkan kebaikan, okay? Saling menebarkan kebaikan, saling berucap yang santun, okay? Engkah saling celak, kamu lo meong monin monok misalnya, dan tau adab dengan ngeraos, tenak bagus-bagus, nilai-nilai bagus. Misal marak nikah nggih. Jadi lamun tengeraos kanca denganu arah adep. Nggih, arah adep, arah carut. Mun milik dihargai, harus hargai dengan indah. Arah nang suku desa tu, lek Lombok Timur nggih milik sebut lagu. Nu bahasa-bahasa akrab dah. Nikah bahasa akrab mami. Bahasa akrab nikah la ilaha illallah. Ampura sebut baik ilgodek unin dengar unin berdekat jembatan ilgodek mau godek doang unin dengar isin dia nuah jadi manusia nggih la ilaha illallah endah pada arah wali sesat lebih kejam endah bahasa ni ke lagu dia sebut nuah ni namun godek kan dia najis ni kan apa sebut tu atau misal bangsat misal apa kena bangsat ni ke
temayong lu dengan bangsa. Nggih, mbih lebih lengek julu berbanding-bandingan antar bangsa dari jadah coba. Lamun jadah nika kan anak anak haram kan jadah nika kan. Lamun bangsa di temayong. Arah je lain. Waktu nika le balintia arah kurang lebih 14 mondok leman Jakarta. Nggih, ampo dengan sungguh-sungguh ampo nika. Mondok le bari lain. Saya enggak lain kan Al-Mabrullah mun Syekh mun arah dengan luar. Arah leman luar. Leman Jakarta misal atau leman Malaysia misal datang milih mondok tulis pancor menserah timpa wayah tiang menserah si Munasyah raik angka leman Malaysia arah telu raik Ikhwan Nawadi Zulaiha Idris arah leman Batam sekek leman Batam sekek tak lupa tiang arah leman Batam leman Medan sekek masih Kristen raik leman Medan leman Medan arah Bitler Sinabutan lagu Jelur Jumat Al-Mabrullah ya mengislamkannya tegenti aran si Abdullah Bitler sudah buta aran lagu Islam nggih jelo juma nah setelah Islam munserah timpa wayah dia nah munserah timpa wayah di wayah lebali nika nggih mondok ke lebali terus apa limpli awak nika terus deh leman Jakarta nika arah sa direktur ibu Haji Rudi aran anak kan nika munserah tiba balik lah Haji Rudi ni ke baru boleh lewan lewan Amerika bih dana 40 juta tahun 90-an lah bih dana 40 juta terus terus kemudian ibunya ini bertemu dengan salah seorang orang NW di Jakarta Tuan Guru Haji Suaidi saya makin nggih tu le munde salah le kampung Melayu nggih tak Tuan Guru Suaidi ni ke nah kemudian Haji Rudi ni ke setelah oleh leman leman Amerika bihang kata yang 40 juta tahun 90-an baik maka kemudian ibunya menyerahkan ke Madrasah NW di Pancor nah nggih Madrasah NW di Pancor datang ibu waktu nikah dah terus musrah timpa Maulana Syekh diserahkan timpa wayah tiang mondok ke Bali sampai marah mulu bahasa ibu naik ustaz membau jaga anak kene ek piang balu berbeker pira tingkat melon balu ek belian mobil yang kan direktur ibu ni kan Haji Rudi arah wah aliyah wah jadi haji Haji Rudi ni ke nggih terus lagu la ilaha illallah aku bahasa wayah ni ke ek kam dik tau ke jaga dengan tawak jaga dengan tawak dik tau jaga dengan tawak Haji Rudi arah ni ke terus berutang itu tuku-tuku di Pancor ni kaya berutang berutang lemari, berutang apa sahamirin berutang wah kelambi, berutang itu tuku-tuku Pancor ni ke terus setelah itu muntah total utang ni ke 10 juta tahun 90-an 10 juta utang itu tuku-tuku Pancor ni ke terpaksa telepon ibu saya jadi direktur ni ke datang ke Pancor ambil utang meh langsung lunas utang 10 juta ni ke tahun 90-an kayak masih masih berlaku kepeng 50 rupiah lah kan nggih 100 rupiah itu lalu termasuk nika kan nah nah lewan dengan Jakarta nika lah mun tau aran bangsat lah nggih aran bangsat nika ternyata temayung kan saya enggak pas ente dem tu balik lu bangsat bangsat unin benu yo apa kena angkat nyumpa-nyumpa nih bangsat nih temayung kena temayo kenen bangsat ni ke mau jariin kadun si batur-batur ni ke jari sumpah dengan bangsat kadang-kadang ni lalu kan iya ni ke kenen anu temayo ni ke kenen bangsat temayo ni ke kenen nah lagu ni ke jemaah apapun panggilan yang bisa membuat orang marah dendek kadun sekalipun misal wah biasa tempuh si pada batur berlaku ketika bermuajah dari pelunggun yang sama misalnya kemudian dipanggil dengan bahasa yang tidak baik belok lagu dengan lagu biasa mereka lagu kanjeng yang belum sami ya, tersinggung dendek kadu niku nggih memilih hargai dengan hargai nah, memilih hargai sedengan hargai dengan rendah maka pasti dalam sami dihargai nggih dimanapun kita bergaul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, lebih bergaul. Nggih, tiang sampun endahkan.
Di Jakarta menjulukan gitu. Kalau berkedek-kedek. Terus tu di Kalimantan dah sampun. Jadi di Kalimantan itu di kampung jauh. Di kampung jauh ni kan. Mood bergaul bagus kan dengan bagus dan apa itu. Mood bergaul. Sopan bahasa ni kan. Ni dah tahu bagus teman dengan Kalimantan seasli ni kan. Demen kita telinga. Yang pun ke susu asu susu suku Sasak, suku Sasak ya alhamdulillah rabbil alamin terima gati ni ke Kalimantan. Bagus soal bagus ni kentam. Carut yang punggung sami ni ke. Nggih. Nah, para diri ke nggih. Nah, karena seperti yang tadi itu apapun bahasa yang kampung sami yang bisa menyinggung perasaan orang itu jangan dipakai. Munparan laung munparan tercelak laut kan ya dan orang yang mencela adalah orang yang fasik syibahul muslim fusuk wa qitalul kufur no mencela sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fasik nabi kan fasik ikhrajun an ath-thaah subul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu lebih-lebih yang pemusami bertetang bertetangga keluarga yang paling rapat dari yang pengurusan adalah tetangga. No, apalagi misal lawang, lawang yang pengurusan berhadapan dari lawang tetangga ni. Ya paling rapat ni ke? Daripada kemudian yang pengurusan berdua, berdua keluarga jauh aku tahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innani jarain, kata Siti Aisyah. Ya Rasulullah, innani jarain, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Nggih, dua tetangga. Fa ayyihima ahdi? Mbe. Mana di antara dua tetangga itu yang saya berikan hadiah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ila aqrabihima minki baban ya Aisyah. Kepada orang yang lebih dekat denganmu pintunya. Sepaling rapat lawang balimu iwah tebing hadiah. Nggih, ya tebing hadiah bisa paling rapat. Misalnya dia lawang yang pengusani langsung moyan lawang tetangga. Ini ke paling rapat nih ke. Ya paling rapat nih ke termasuk yang harus yang pengusaha memberikan hadiah daripada kemudian yang berikan yang pengusaha memberikan hadiah kepada keluarga yang jauh mbak ketau balik keluarga ini ke gitu. Maka Nabi mengajarkan yang pengusaha untuk apa memberikan hadiah kepada orang yang paling dekat pintunya gitu. Dari rumah yang pengusaha itu orang yang paling berhak untuk menerima hadiah. Nah, suatu ketika kemudian arak dengan begetuan ya Rasulullah ni dengan Nina rajin sembahyang lima waktu rajin sembahyang tahajud no okay. Rajin sembahyang tahajud terus ialah rajin bersedekah ialah sejuta dua juta sedekah tiba masjid tiba madrasah lagu mulutnya tidak pernah dijaga kepada tetangganya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha dengan lengek no bahasa Nabi. Hiya finnar neraka tau. No. Wal iyad billah sumal iyad billah. Nggih. Jadi berembur-embur yang menusani. Berembur-embur yang menusani. Rajin ibadah, sembahyang lima waktu, sembahyang tahajud, sembahyang duha. Nggih. Bersedekah di masjid, timba madrasah. Lagu mulut ini menyakitkan bagi tetangga. Nabi mengatakan la khairu fiha hiya finnar. No dengan lengek no bahasa Nabi. No dengan lengek no niat dan neraka. Subhanallah. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ni dengan ni sekedi amal ibadah sembahyang lima waktu. Ya, sembahyang lima waktu terus bersedekah dengan sepotong roti kata orang ini. Dengan sepotong roti dia bersedekah. Lagu dia menyakit tetangga.
hiya fil jannah, kata Nabi. No, dengan no tambah syurga. Dengan no tambah syurga. No, nggih. Bukan berarti kemudian yang bunuh sami diperintahkan sedikit-sedikit beramal. Ndih. Sepaling bagus ya, luwi tahajud, luwi sembahyang duha, sembahyang lima waktu tetap rajin, rutin dan wah tinggalan. Endah bagus dek tetang, dek tetangga. No. Nggih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang bunuh sami tidak hanya ibadah ibadah secara vertikal kepada Allah, ibadah kepada Allah saja, lagu ibadah ni kan mencakup muamalah ni dah, anu, okay? Sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dit kanggu, saling zalimi dit kanggu saling sumpah, dit kanggu saling sakiti, okay? Jadi ibadah yang belum sampai bagus daripada sidak Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah kita kepada memperbaiki hubungan sama manusia sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hatta namlah, sampai juga masalah berbaik hati dengan semut-semut yang berjalan. Nggih. Okay? Dendek karena sekali apa? Nah, tekakok naik si teres itu langsung trauma, bubut teres mati doang teres, ketak kita teres, dia kanggu barak nikah, nggih, dia kanggu. Nah, angka iya sembarak nikah perlu perbaiki, nggih, perlu terkerisa nikah. Nah, nggih, arak dengan dah sekali tekakok si teres, nah, betul minyak gas. Baita adalah racun teres. Bembe tak teres meracun orang mati teres ni kejari. Hati-hati ni ke. Belum sami sampun berbuat zalim ni ke. Nah, luar biasa ni ke. Ini agama yang sempurna jemaah sekalian. Perbaiki hubungan. Nah, lamun tekus yang nyedak, lamun tekus dan menjijikkan. Kan, oh, namun nikah jadi, karena dia ini kan apa namanya binatang perusak, nyedak nikah jadi, gitu. Bin sedak macam-macam sedak kan, lemari bin kakok apa sih, kapur bin kakok sih, tikus nikah jadi. Kanggur, gitu. Kanggur nikah ni. Namun dia sedek kanggur. Saya enggak sampun lagi berjasir zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi makhluk-makhluk sudah berjasir ke marantan unta al-qaswanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marantan napendah keledainya Nabi Uzair alaihi salam. Nggih. Sak berjasir-jasir lain ke dit kanggu zalimi. Nggih. Lawan belincek arah dalil belincek jam. Nggih. Dan juga dia punya sejarah yang kelam. Sejarah sak nyedak lai. Memang sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dia satu tukang tiup api Nabi Ibrahim tiup kan sa belik api. Ini ke sejarah ni ke lamun blencek ja. Nah, datanglah kemudian semut. Datang semut membawa air. Kada saknya mati api Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim ni ke. Ampun. Datanglah semut bawa air, lalu kemudian burung mengatakan, "Ndak baru mati dia. Api dia berulang tak kemampuan eres, jauh air." Nggih. Lalu kemudian semut mengatakan, "Supaya Nabi, supaya jelas saya berpihak di pihaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya. Sekalipun semampu yang dia miliki. Terus nikah. Jelas debu mati api sebelik. Sebelik nikah. Sesuai dari kemampuan supaya jelas dia berpihak kemana gitu, berpihak kepada kebenaran itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Nah, jadi perbaiki hubungan yang puluh sami kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Perbaiki hubungan yang puluh sami tidak hanya kemudian dengan sesama manusia, berkhusus bersama tetangga yang puluh sami, juga kepada apa? Makhluk-makhluk yang lain, okay? Para tenore, teres,
apa yang dah? Apa yang dah selain teres? Meong, kucing, nih, dan kangus mata. Nih, dan kangus bila perlu peliharaan, lama mampu ni ke? Meong ni ke? Nih, karena kita begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian yang berusaha perlu berbuat adil, berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bisa jadi laun perantara tiang pelunggu sami selamat tang teres le jeding kecolak-colak. Tolong, tolong, tolong. Mulai teres ni ke. Nah, pelunggu sami angkat teres ni ke. Kulit le tau sa selamat. Bisa jadi kemudian gara-gara teres ni ke, ia mentamu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Arak dengan sebutnya amalan beli sembahyang kuat menuju lu. Lalu ternyata dan mampu taman tiba surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kemudian dalam sebuah kitab namanya Nasihatul Ibad arah kitab ni kan ni. Sampun belum sami wikan. Nih. Kitab ni arah Nasihatul Ibad. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ beliau menukil satu kisah, satu cerita. Nggih, bahwa ada salah seorang ulama yang bermimpi dalam mimpinya itu kemudian diperlihatkan bahwa Al-Imamul Ghazali sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama bermimpi dalam mimpinya dia ini diperlihatkan tentang Al-Imamul Ghazali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam Ghazali, apa sapi am tamu surga Allah?" Kemudian tamu surga Imam Al-Ghazali bersedia Allah. Lalu kemudian Al-Imamul Ghazali ini mengatakan, "Saya banyak mengarang kitab. Lui kitab ya Allah, sampai sekarang demi menegakkan kalimat-kalimat Engkau ya Allah. Lui kitab sampai sekarang, tebal-tebal kitab di antaranya Minhajul Abidin saya terkenal ni ke." Nggih. Terus juga punya amalan ibadah yang luar biasa. Imam Al-Ghazali ini ke? Ya? Iya, sapiak tamu surga ya Allah. Menuh. Amal kitab tebal-tebal, amalan-amalan dan lui. Nggih, Imam Al-Ghazali ini ke? Saya ini kenal Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam ini ke? No, luar biasa hebat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Imam Al-Ghazali, "Bukan karena itu engkau masuk surgaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa engkau masuk surga, wahai Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Allah menceritakan kepada Al-Imam Al-Ghazali, "Dzata yaumin," bahwa suatu ketika engkau mengarang kitab, ya, ketika engkau mengarang kitab, arak nyelontok apa? Klikit. Nah, klikit nggih. Klikit le tintanya Imam Al-Ghazali. Hebroh apa namanya itu tempat tintanya Imam Al-Ghazali. Ini ke karena kan dengan mencelup ni ke penulis ni ke. Nah, klikit ni ke sampun pun teluk le tau takak tinta ni ke. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali ni ke mentelah sambil memandang makhluk Allah yang meminum tintanya. No. Enam tintanya Imam Al-Ghazali sang kehausan badek. Aduh nikah ni kelikit nikah. Ni kehausan badek. Lalu kemudian engkau biarkan lalat itu meminum tintamu semata-mata karena kasih sayangmu kepada lalat itu, sehingga perantara itulah kemudian engkau mendapatkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, berupa surga. Ya, perantara ampun tamu surga Al-Imam Al-Ghazali, karena perantara bengenem klikit di pak tinta Imam Al-Ghazali. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia terlalu yakin mentang-mentang yang belum sami misal, "Loe, awalan rajin ibadah terus aku ni ahli surga." Nah, la ilaha illallah. Merasa diri ahli surga. Ngaji dan wah telat, sembahyang lima waktu selalu berjamaah, ya, sembahyang sunnah indah dan wah lupa sembahyang rawatib, sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat kelapuk pun gawe, sembahyang tasbih pun gawe kelapuk,
Dia buang telak. Lalu dia terlalu yakin ibadah di Kampung Musami bahwa Kampung Musami telah dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi jangan kita bergantung dengan amal ibadah yang Kampung Musami lakukan. Itu bagian yang terkecil dari rahmat Allah yang secuil kepada Kampung Musami. Kalau dibanding-bandingkan ibadah, ditimbang-timbang ibadah Kampung Musami dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, belum mampu menyamai karunia Allah yang begitu besar kepada tiang puluh sami. Nggih, itu sebabnya nggih tiang puluh sami wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nggih, wa dzalika dinul qayyim. Tiang puluh sami diperintahkan untuk ikhlas, ya, mensucikan hati tiap penunggu sami ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada atau bersandar kepada amal ibadah yang tiap penunggu sami lakukan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima maupun tidak diterima, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan fungsi tiang punggu sami hanya beribadah, bukan mengecek amal ibadah tiang punggu sami. Nggih? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tiang punggu sami harus berusaha, nggih, untuk menyerahkan seluruh amal ibadah itu Allah yang menilainya. Nggih? Allah yang menilai amal ibadah tiang puluh sami. Jangan kemudian tiang puluh sami absen diri, mentang-mentang jelo ni jak hadir ke. Wi kanlah hadir wi. Ha, nani jak dik hadir. Ha, mano besar. Oh, nak wah berjamaah ke dalam masjid. Nani jak bau ke dia berjamaah. Jadi dia ini mengabsen ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nggih? Tidak boleh. Jadi kita hari ini harus menyerahkan urusan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun jam 11 nika. Nggih. Sampun jam 11 sedap nika nggih. Manjuran tiang nu paling banter kurang lebih sejam wah nu wah bih materi ke tiang. Nggih. Nah, wabih materi ketiak, lamun sejam. Lalu kali sekek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul ibadi ilallah, ya, ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas lin nas. Hamba yang paling Allah cintai. Nggih, nggih. Kira-kira melen tekanan silsilah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira melen kecintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, nggih. Kira-kira milih dengan rahmat si Allah Subhanahu wa taala dengan bodoh sampai milih ini kejar. Jadi tiang punggung sami ini kan berlomba-lomba mencari cintanya Allah kepada tiang punggung sami. Maka ahabbul ibadi ilallah azza wa jalla anfa'un nas lin nas, maknanya ini ke dengan sa paling bermanfaat timpa manusia selain. Oh, manusia paling dicintai oleh Allah dengan sa paling bermanfaat. Bermanfaat ni kan tak mesti harus hal-hal yang besar. Marak misal, lamun tergantung, mungkin kan tergantung lekan leman profesi tanggung jawab masing-masing. Menjadi guru, menjadi ustaz, ustazah misalnya di madrasah, berikan kemanfaatan kepada murid-murid kita. Nggih, menjadi pejabat, tebarkan perdamaian, tebarkan kebijakan yang pro rakyat misalnya. Kemaslahatan untuk umat gitu nggih. Jari pedagang ni pekan, ni ke pekan apa dan ni ke pekan besul. Bilang jelo apa? Bilang jelo Kamis. Oh, nah, jadi kesempatan yang berusaha berdakwah dari pekan ni ke kan? Gih, di antara para pedagang misalnya, gih, di antara para pedagang juga. Nah, sebarkan. Endah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia dengan beruntung berdagang ni ke, dan semata-mata bisnis doang. Lagu seandainya yang penunggu sami jual apa? Jual beras misalnya, nggih. Jual beras.
Dia boleh terlalu jadi pedagang. Misalnya rombok sekeji berberkah. Rombok misal misal beli beras sekilo misal. Nggih, 10.000 misal sekilo nika. Timbangan sekilo boleh rombok sekeji. Ia dapat rezeki nika. Ia dapat terkait rezeki tak perlu usami nika. Ia dah hasil nika. Memilih laku lais diberkahi usaha tak perlu usami. Jual beras kolak yang sekilo, rombok sekedi, ia dapat keberkahan itu. Jadi yang perlu besar ini semata waktu bisnis. Lagu semak endah bersedekah, berbisnis, berdagang sambil bersedekah. Ia elemen keberkahan apa? Usaha itu yang perlu besar ini marak ni ke. Lagu kadang-kadang ni kerja justru bukannya menambah, merombok beras ni kemun kurangan. Barah kadang-kadang lihat dakin ni kemun apa? Mun peretel ni kadang-kadang sekurang sekilo. Kadang-kadang sama sekilo kan, nah, mun modifikasi terus kurang sekilo, nah, bahaya marah nika, bahaya marah nika yang berusaha mau neraka wail, neraka timbak dengan samara nika, mengurangi timbangan nika, bahaya nika. Pada marah entan misal jual serabi misal nika, jual serabi, wikan serabi kan, jual serabi. Nah misal arak terus ke bawah sedekah terus itu gula juga, gitu. Kalau an gula sedikit bawah terus ni ke sedekah terus. Ia bahasa dengan apa bapa bahasa ni ke kan? Ia jari tukang gait rezeki termasuk ni ke? Apa istilah lupa yang ada pelaris ni ke? Pelaris ni ke? Bersedekah tempat terus juga. Ndek merombok lo serabi ni ke jendek? Ndek merombok lagu. Membeli rombok kalau sekek misal beli 10.000 misal mau 10 rombok sekek jadi 11. Jadi kalau bersedekah jadi ini ke kan, jadi bersedekah iyalah juga suruh laris dagangan yang pun usami berusaha sambil bersedekah arak manfaat leman usaha yang pun usami dia semacam-macam bisnis doang berdagang doang lagu ini memang bersedekah jari memberikan kemanfaatan ini tergantung lewat profesi dan perusahaan masing-masing. Nggih, ndek mesti tuan guru doang beng manfaat, ustaz doang bermanfaat. Nggih, ndek pejabat doang bermanfaat. Lalu tiang perusahaan dari lintas profesi dan perusahaan ini ke bisa memberikan manfaat. Saling memberikan manfaat. Itulah orang yang paling Allah cintai. Nggih. Nah, wa habbul a'mali ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'min. No, amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kesenangan hati tiba dengan mukmin. Pihak hati yang senang. Nggih. Pihak hati yang senang. Ini je kadang-kadang camut-camut doang ruan di narabe ruan sa basyasyah, sa senang ceria ruan muka anik nggih. Rasa seram ruan kadang-kadang takut dengan isi berdaya kanca semeton dia nuah ini senang ruan hati la ilaha illallah. Nah ini ke perbuatan amal sah paling Allah cintai idkhal surur ala qalbil mu'min. Nah kemudian kalau yang berusaha ini mampu yatrubu an hujuan au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan. Lamun yang belum usami mampu ben dengan bekelur sak lapar. No. Ya perlu anhu ju'an mengusir rasa laparnya. Senang ngateng jari. Mumben bekelur dengan sak lapar sampai-sampai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih balik pahala dengan ben bekelur dengan sak lapar ni ketimbang haji. No, saking balik pahala. Dengan sak lapar mumben bekelur lebih boleh pahala daripada haji. Subhanallah. Sehingga kami lulur sani sampun selamatang nyawa dengan salapah ni ke dan mati lawan saya berdosa. Lulur tiang sani berdosa. Saya tidak peduli sama sekali dengan ni ke. Nggih. Ben berkelor ni ke pelik pahala masya-Allah luar biasa. Au yakshifu anhu karban. Lamun mampu tiang lulur sani endah. Obati penyakit dengan sesakit. Nggih. Ben noah
dengan perantara kemudian kampung Gusami mengobati orang yang sakit benoati yang pun sehat belum pahala mereka, berarti sudah memasukkan rasa senang dalam hatinya. Awyabdilahu dainan, atau kemudian dia itu meng apa sahur utang dengan sabur utang. Sauran utang ni kalau mampu lalu gih. Sekat gih. Sekat marak ni kan gih la ilaha illallah. Lalu mampu lalu lalu 1,000-2,000 ya kira-kira mampu atau tidak? Dan mesti beli-beli. Tak kocek-kocek no baik. Saya sebut berutang 1,000-2,000 ni kali anu misal. Ni kali toko-toko misal berutang Haji Permen misal sauran utang. Dan mesti harus beli. Ah, 1,000-2,000 misalnya. Ya kemampuan ni ke lagu sampun lain tiang kebetulan sampun tiang usulan lek tu lek lek masjid Pancur Sangging lek meh jamaah yang ni tiang gih meh jamaah kumpulan kepek pada 10,000 et sauran utang dengan sabun utang no kali lewek kan 10,000 kali 100 dengan kilo jari kilo jari 1,000,000 jari. Ampun kelapa buat pahala ni ke? Lakukan barang ni ke kan dari Allah. Sulit, sekat. Sebenarnya kalau berada pesugi batur, berada pesugi batur, sungguh lah kata pada 1,000. Mah, batur ni pihak Bali, ni kepeng. Nunggu lah pada 1,000 misal. Pesugi batur. Sebenarnya kan mubat. Sebenarnya marah ni ke? Mbak senang atin, mbak buat pahala boleh, mbak buat. Terima kasih Allah Ta'ala kan dah. Ni ke ni? Nah, jadi kamu misalnya sebenarnya murah gati sebenarnya aku senang batur sebenarnya gih. Atau misal mundek mampu gih, mundek mampu misal merasa oleh nikah beng dengan bekelur gih, beng dengan bekelur beng atau beng obat kadang sehat atau apa seorang utang paling tidak nikah wajah nikah paling tidak senang gembira senyum manik lagi sedekah nampak batur nika senyum nika senyum tu sedekah nika nika termasuk amalan sah paling ringan marak nika lalu kadang-kadang berat bagi dengan sah bermusuhan tamulah pada bersiak sekali sekat sebelum senyum munuah saling dendaman di hati sekat tuah dan buat kerisak la ilaha illallah nggih. Nah sah terakhir nggih. Khoslatani la syai'a asharru minhuma adharru minhuma. Arak dua perkara yang paling benci Allah Ta'ala. Nggih, dua perkara. Yang pertama adalah asyirku. Syirik. Sak kedua adalah wadharru lil muslimin. Pihak dengan mubarak. Ini sengaja ngaji kolok bebelan bahasa Pancar bebelan apa bebelan ni paku belahan botol misal sengaja ngaji kolok lelangan kerisa bakat nain dengar anda sengaja ngaji kolok paku di jalan raya kerisa bedah ban motor dengar tadi saya tahu tiba bengkel ni misal nggih la ilaha illallah ini merupakan perkara yang Allah sangat benci. Nah oleh karena itu mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama saling menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan, menebarkan kemaslahatan di antara umat sehingga kemudian tercipta satu kerukunan, kerukunan hidup tidak hanya di antara umat Islam, lalu di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian sesuai dengan visi misi agama yang mulia, rahmatan lil alamin, menebarkan kebaikan di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala.